السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كتاب نمبر سورة 158 فصل memberi salam kepada anak-anak dan wanita. 158 ya. Telah sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati, yani melalui lah, lalu dekat dengan kanak-kanak. Kanak-kanak sedang duduk main, bermain. Nabi lalu di situ, depa tengah depa bermain, maka beliau memberi salam kepada mereka. Nabi bagi salam dekat budak-budak. Assalamualaikum. Wah, gitu. Hadis ini disebutkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Porkat. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Jami' bahawa beliau Rasulullah suatu hari melewati sekumpulan wanita, lalu dekat dengan satu kumpulan wanita, maka beliau Rasulullah melambaikan tangannya dan mengucapkan salam. Hadis ini sahih tanpa lafaz melambaikan tangannya. Maksudnya Nabi bagi salam tapi tidak dengan mengisyaratkan tangan. Kan kita baca dalam hadis yang lalu bahawa salam Nasrani ialah dengan, kan, macam tu. Salam Yahudi macam tu. Kan? Ha, maknanya mengisyaratkan tangan. Gitu. Salam 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 Nasrani macam ni. Salam Yahudi macam tu. Macam Nazi ya. Ya, gitu. Itu salam Yahudi. Kan kita baca dalam hadis dulu kan? Tak ada sini. Oh, dalam adat-adat Islam saya dah keliru di sini. Dalam kitab adat-adat Islam disebut adat-adat bagi salam, kan? Adat-adat bagi salam. Jadi kita dah jadi kebiasaan kita, kita bagi assalamualaikum, kan? Sebenarnya tak sunnah. Sebenarnya assalamualaikum. Tapi tangan ni, tangan boleh lah poket. Assalamualaikum. Kita kan biasa, kan? Assalamualaikum. Boleh salam. Ha? Sunnah lah musafahah tu, betul betul tu pergi musafahah. Musafahah ni bersalaman bahasa kita. Ya, musafahah tu sunnah. Kan ada hadis sebut, kan, bila kita jumpa kawan kita musafah gugur dosa kita tadi, kan. Tadi yang saya tentang tu. Jadi mari isyarat, isyarat dengan tangan tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ini biasa kita buat. Tak sunnah ni. Bahkan adalah amalan orang-orang Nasrani. Kalau Yahudi pula syarat jari, syarat tangan macam tu. Masalah ni begitu. Jadi kita pergi salam tak perlu angkat tangan, jawab salam dalam solat. Dalam hadis yang tadi sebut yang tu, kan. Tapi saya ingat hadis dhaif. Wallahu a'lam. Siap boleh. Saya tak confuse dengan hadis tu, kan. Sebab dulu saya dalam Sunan Nasa'i disebut tu. Tapi lepas tu macam saya dengar hadis dhaif. Wallahu a'lam. Siap boleh. Memang jawab begitu, kan. Tengah solat, kan. Dalam Nasa'i ada tu. Tak apa. Ya, dengan solat dia lah. Angkat gitu, kan. Bukanlah gitu. Nah. Baik. Apapun, maknanya ini bercanggah dengan hadis larangan lah. Hadis larangan maknanya isyarat dengan tangan ketika bagi salah. Wallahu'alam. Jadi yang kata beliau Rasulullah melambaikan tangannya dan mengucapkan salam, hadisnya sahih tanpa lafaz melambaikan tangannya. Begitu. Abu Dawud berkata, diriwayatkan daripada Asma binti Yazid bahawa Nabi SAW melewati kami yang terdiri dari sekelompok wanita. Ini kata Asma binti Yazid. Beliau memberi salam kepada kami. Bagi salam ya. Riwayat ini lafaz kita bagi salam ya. Tak beritahu kata tambahan mengangkat
tangan sebagai isyarat. Assalamualaikum. Ya. Gitu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, namun tampaknya kedua riwayat ini menceritakan satu kejadian, satu kisah. Dan bahawa beliau SAW memberi salam kepada mereka dengan isyarat tangannya. Cuba tengok footnote bawah tu. Hadis riwayat At-Tirmizi sampailah kepada Al-Bukhari dari hadis Asma binti Yazid. Dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hawshab, seorang perawi yang diperselisihkan. At-Tirmizi menghasankannya. Ia memiliki jalan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanad hasan. Adapun lafaznya dari Asma binti Yazid Al-Ansari, ya, Nabi SAW melewatiku dan aku tengah bersama teman-teman yang sembahyang denganku, maka beliau memberi salam kepada kami. Barang dia tak sebut mengangkat tangan. Beliau bersabda, berhati-hatilah kalian perbuatan mengingkari para pemberi nikmat. Aku termasuk wanita yang paling berani di antara mereka untuk bertanya kepada beliau. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana bentuk pengingkaran terhadap para pemberi nikmat? Para pemberi nikmat ni para suami lah, para suami. Beliau bersabda, barangkali salah seorang di antara kalian mengalami masa yang lama bersama kedua orang tuanya. Maksudnya dia duduk dengan ibu bapa dia lama, sampai satu masa dia kahwin, duduk dengan suami dia pula. Kemudian Allah memberinya rezeki berupa seorang suami, lalu memberikan rezeki dari suaminya itu seorang anak. Lalu ia marah dan ingkar, kufur, kufur, ingkar. Seraya berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Sehubungan masalah ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi SAW melewati kaum wanita lalu memberi salam kepada mereka. Nampak tak? Dia punya syahid di sini lah. Memberi, dia punya poin dia, memberi salam kepada mereka. Maksudnya tanpa lafaz melambaikan tangan. Begitu. Baik. Dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Sahal bin Sa'ad, hadis daripada hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kalau dalam buku, dalam kitab Sahih Bukhari, dia bukan nombor dia 6248 lah, nombor hadis, tapi tak sama kitab hadis ni nombor. Okay. Disebutkan bahawa para sahabat biasa kembali dari solat Jumaat. Nah, cerita sahabat-sahabat. Ni soalan yang saya tanya Zul tadi, tanya ni kan. Ni. Soalan tadi. Disebutkan bahawa para sahabat biasa kembali dari solat Jumaat. Dia pernah lah, pernah balik solat Jumaat dan melewati wanita tua di jalan yang mereka lalui. Lalu depan rumah satu orang perempuan tua, mereka pun beri salam kepadanya. Maka wanita tua itu menghidangkan kepada mereka makanan daripada akar silq. Usul silq. Tanya hantar tadi. Ni. Ha? Sayur. Dia ni jamu depa tu, sahabat-sahabat ni. Depa lalu kan, dia singgah rumah dia balik semalam Jumaat. Lepas singgah rumah dia, dia hidang makanan ni. Dia sejenis macam sayur lobak ataupun macam kita kata lobak putih tu kan. Macam tu lah. Dia panggil usul ni akar lah. Usul ni akar. As-silqa. Silqa ni sejenis pokok sayuran tu. Nak kata macam lobak ke, macam lobak putih macam tu lah. Dia ubi lah. Dah ada dia tunjuk daun, dia tak tunjuk ubi. Tapi di sini usul ni maknanya akar lah. Akar pokok tu. Tapi takkan nak jamu orang akar kot. Ubi lah. Kan? Ubi daripada sayur tu. Tak ada tempat kita kot. Tengok daun pelik nak kata macam lobak pun tak. Sebab dia ada batang dan merah sikit kan. Nak kata kailan pun tak. Tapi dia ada ubi lah. Nak kata lobak putih pun bukan macam tu. Pokok lobak putih kan. Oh, tak apalah. Kita yang penting nak cerita tu. Cerita poin dia tu saya bagi salam tu. Bagi salam ke orang tua tu kan. Itu. Tapi bila sebut perkataan ni nak tahu jugaklah kita ni ada perasaan ingin tahu. Duk cari ya. Cari-cari duk tengok, aku tak kenal pokok ni. Saya buka yang image tu kan. Apa wiki apa? Oh ni. Usul silk wiki. Jumpa. Dia keluar tapi pokok tu kita tak kenal pokok tu. Ialah sebahagian pokok-pokok sayur-sayur di tanah Arab bukan ada tempat kita pun. Begitu juga pokok-pokok tempat kita bukan ada tempat mereka pun. Bukan semua kan? Tak sama. Oh, tu. Dan syair. Syair kita tahulah syair tu kan? Bijirin tu. Bijirin. Kan? Yang lain daripada gandum tu. Dia kesat ni. Dia panggil apa? Mil apa? Syair ni. Macam barley. Barley. Baik.
Inilah yang benar tentang masalah salam terhadap wanita. Dia kata, diberi salam kepada wanita-wanita tua dan wanita yang memiliki hubungan mahram tanpa memberi salam kepada selain mereka. Ini maknanya beza. Bagi salam dengan anak wanita, anak dara, dengan bagi salam wanita yang tua, kita kata kan, umur 70, 80, 60, 70, 50, 50 kan. Mana gitu. Jadi mana, maksud dia, orang tua ni seorang kan. Dia bukan sekumpulan, dia seorang aja. Dia sahabat-sahabat lalu rumah dia, lepas bagi salam, dia jamu makan. Macam kita lah, tak kenal pun makcik. Jiran kita tu bukan adik-adik kita pun. Jiran rumah kita kalau di kampung-kampung kan, bukan ada hubungan darah pun. Bukan mak melakai, mak sedara pun. Jiran biasa. Cik Long bapa tu, tengah duk masak sayur ni, mari lah singgah makan. Kita pun singgah, dia jamu kita makan. Nah, itu maksudnya. Jadi nak kata-kata harus lah. Harus macam sahabat-sahabat buat tadi kan. Gitu. Beri salam kepada wanita-wanita tua dan wanita yang memiliki hubungan mahram. Mak saudara kita ke, kan, adik kita ke, kakak kita ke, tak apalah. Ataupun saudara susu kita ke, kan. Ataupun lain pada tu tak boleh, dia kata, tanpa memberi salam kepada selain mereka. Kalau seorang sama seorang lah. Tapi kalau macam kumpulan tadi, hadis yang sabit, hadis Asma binti Yazid tadi, Al-Ansariyah tadi, sabit. Wanita tu sekumpulan, bukan seorang sama seorang. Ha, gitu. Kalau lelaki dan perempuan berjumpa tepi jalan, seorang sama seorang, maknanya kalau ialah kita, kalau uruf kita, kita kenal biasa macam tu kan. Bukan dia tu anak dara dan kita bukan anak terona. Ha, kan? Ha, bila kita anak terona dia anak dara, yang tiga tu syaitan lah. Ha, kan? Ha, gitu. Dia biasa kita kan. Orang kampung kita, makcik ke mana, anak belong kedai ke? Haa, kedai. Beli apa tu? Haa, besar kita kan? Haa, gitu. Baik. Faslun. Fasal. Dinukil dalam Sahih Al-Bukhari dan selainnya tentang salam anak kecil kepada orang dewasa. Budak-budak bagi salam pada orang, orang dewasa. Seorang yang melewati orang yang sedang duduk. Begitu juga dalam Sahih Bukhari kan. Masa kita kita lalu, kita berjalan, orang tu duduk, kita bagi salam pada orang yang duduk tadi. Okay. Pengendara. Pengendara ni maksudnya orang yang berkenderaan lah. Naik basikal ke, motor ke, kereta ke. Bagi salam kepada orang yang berjalan. Dan orang yang sedikit bagi salam kepada orang yang banyak. Ini sabit dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian sementara dalam kitab Jami' At-Tirmizi rahimahullah disebutkan daripada beliau, hendaklah orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang berdiri. Ha, gitu. Kemudian dalam Musnad Al-Bazzar, Al-Bazzar ini seorang ulama, Al-Hafiz Al-Syahir yang masyhur lah, ulama yang masyhur yang ada kitab Musnad. Tapi Musnad Al-Bazzar yang dia ni maknanya mati pada tahun 292 Hijrah. Abu Bakar Ahmad, Ahmad nama dia, Ahmad bin Amru, Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq Al-Bazzar rahimahullah. Dia ni orang Basrah, lahir di Basrah, mati di Ramallah, Palestin. Mati situ zaman khalifah, zaman khilafah Abbasiyah kan. 292 mati. 292. Dalam musnad dia Al-Bazzar disebutkan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang menaiki kenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Okay. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan dua orang yang berjalan, siapa saja di antara mereka yang memulai memberi salam, maka dialah yang paling utama, yang paling afdal. Kan? Okay. Ha, jadi siapa yang bagi salam tu dia paling afdal antara dua orang berjalan. Kita berjalan, dia berjalan kan. Sisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, itu orang Pakistan punya style. Kita bagi salam, geram oh. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita bagi salam, dia pun bagi salam juga. Lagi kita tunggu dia. Dia nak fadilat. Dia nak fadilat bagi salam tu. Tapi kita bagi salam dulu, jawab lah.
Benar-benar, benar-benar. Kalau biasa orang Pakistan, orang Pakistan itu. Kadang-kadang Pakistan kata bagi tahu, apa Bangla tak tahu lah. Tapi kalau Pakistan, orang ada macam tu. Dia tak tahu jawab salam. Dia tak tahu. Dia nak pergi, kita pergi salam, dia pun nak pergi salam. Betul, saya duduk orang Pakistan 7 tahun. Ya, panggil mereka tu kita tahu juga lah. Panggil mereka tu macam mana kan. Baik. Dalam sunan hadis sahih ni, ini hadis sahih lah, hadis sahih. Dalam sunan Abi Dawud disebutkan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Maknanya kemuliaan tadi untuk orang yang mula bagi salam. Sebenarnya manusia yang paling utama di hadapan Allah adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Kita bagi salam. Sebab tu kalau orang jenis masam muka apa semua tadi kan, kita buat baik dia. Jadi kalau berlaku orang kata clash, selisih faham apa semua kan, muka dia tak seronok kan. Jadi kita mulakan dengan bagi salam. Kita bagi salam, kita dapat pahala. Dia tak jawab salam, dia berdosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah, jawab juga. Tak jawab takut berdosa, jawab juga. Waalaikumsalam. Marah. Ha, gitu. Ustaz. Ya. Yeah. Lelaki sepatutnya bagi salam kepada wanita yang dekat kaunter ke? Maknanya kalau kita nak bermuamalah dengan dia apa semua, kita bagi salam ya. Assalamualaikum, bagi salam. Assalamualaikum. Ya, bagi salam orang Islam. Ganti pada good morning, how are you, fine. Tanya dia pula. Okay, bagi salam, assalamualaikum. Nak top up, top up touch and go. Okay, bagi salam. Dia duduk kerja situ, jaga situ, takkan kita tahu mana adab orang Islam. Jadi kita bagi salam lah. Memang kita nak berhajat kepada dia kan. Dia kerja, dia duduk tunggu-tunggu dekat apa, tempat tu lah, panggil apa, tol tu kan. Kita pergi tempat 50 lagi, apa-apa lebih ni salam tak arti lah. Siapa dia tak kata macam tu? Assalamualaikum. Kan? Salam. Tepat 50 ringgit. Dah cukup. Tak payah tanya lebih-lebih kan. Lepas tu lah kena take care apa semua kan. Nak tukar rut dah. Baik. Baik, termasuk petunjuk beliau SAW adalah memberi salam apabila mendatangi suatu kaum dan memberi salam ketika akan berpisah. Ini sunnah. Bila teman kita bagi salam, nak balik, assalamualaikum. Kan? Kita balik. Begitu. Tapi itulah orang kita ni kan, dia nak buat sunnah ni, dia rasa macam malu, dia rasa macam tepuk orang kata macam-macam kat dia. Buat lah. Kan? Padahal benda sunnah yang ditinggalkan, bagi salam. Tapi kita, apa nama, maukah kamu semua aku tunjukkan, aku beritahu kepada kamu perkara yang bila kamu buat, kamu tahababtum, kamu akan berkasih sayang. Nabi kata, ifshus salam fima bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Di rumah kita kan? Di rumah kita, kita tak praktik ni. Pergi dapur, pergi jumpa orang bagi salam. Pergi sana bagi salam. Dalam rumah lah. Dia jumpa orang bagi salam. Ini perbuatan yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini kita praktik dengan family kita di rumah. Mana terpisah sekejap ke? Ya. Ustaz lagi sampai cerita yang tanya tu. Belakang ni. Kan? Yeah. Tapi itu saja ada begitu belakang dia. Kemudian dinukil melalui jalan yang sahih bahawa beliau SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian duduk, hendaklah kalian memberi salam. Sedia. Kan? Kita masuk-masuk dalam majlis duduk, assalamualaikum. Ataupun nak masuk dalam, assalamualaikum. Kan? Gitu. Jadi ada pilihan. Tapi biasanya kita masuk-masuk, kita bagi salam kan. Sekali juga lah salam, tak payah dua kali. Situ bagi salam, di sini duduk pun bagi salam juga, tak payah lah. Jadi maknanya gitu. Kalau tengok macam, kalau dia macam kita ke dapur, ya, boleh bagi salam. Iya. Ada pempat. Iya. Bagi salam. Kalau ada orang dia buat, assalamualaikum. Selagi kita buat kopi masih buat, assalamualaikum. Kecil. Jarang orang buat kan. Jadi kita biasa buat, insyaAllah kita buat. Tengok ya, apabila salah seorang di antara kalian duduk, hendaklah kalian memberi salam. Tentulah duduk bukan seorang-seorang. Tentulah ada orang lain kan. Kalau duduk seorang nak beri salam, apa? Ha, gitu. Apabila berdiri hendaklah memberi salam. Dia bangun nak pergi kan.
bangun, assalamualaikum. Bukankah salam pertama lebih utama daripada salam terakhir? Maksud dia, jadi bukankah hakah jadi lah. Bukanlah salam pertama lebih utama daripada salam terakhir. Itu maksud dia. Dia terjemah ni gitu. Bukankah? Ha? Dia pun sudah soal. Kita harap tak ada soal. Oh gitu. Bukanlah. Maksud tidaklah begitu. Tidaklah salam yang pertama itu lebih utama daripada salam yang terakhir. Sama. Masa duduk bagi salam, masa nak balik bagi salam, pahala dia sama. Maksudnya orang yang mula bagi salam tadi. Itu dia. Cerita dia. Tengok ni. Tak ada tanda soal lah kita ala hadis ni. Tengok. Dia kata pasal baca Arabnya. Nabi kata, "Idza qa'ada ahadukum falyusallim." Bila seorang kamu duduk, bagilah salam. Wa idza qama, apabila dia bangun, falyusallim. Wa laysatil ula ahqqu min al akhirah. Bukanlah salam yang pertama itu lebih utama, lebih tinggi, lebih besar pahala dia daripada salam yang terakhir. Tuan terjemah ni dipibuh tanda soal apa? Bukan masuk soalan. Malam ni saya jumpa dua kesalahan terjemahan. Ini satu. Okay. Sanad dia hasan. Buang tanda soal tu tak ada. Sebab walaisatil dan bukanlah al-ula salam yang pertama itu ahqqu terlebih berhak terlebih utama pahala dia terlebih besar pahala dia minal akhirati daripada salam yang last sekali salam masa nak balik tengok salam masa mula-mula dengan salam masa nak balik tadi sama pahala dia. Itu maksud dia. Bukan kalau di sini nak baca faham tak ayat ni kalau dia kata tak faham kan? Bukankah salam pertama lebih utama daripada salam terakhir? Dia tanya siapa ayat ni kita baca pun tak faham lah. Okay, saya ikut-ikut orang buat faham baca. Okay. Ha, gitu. Ubah ya. Yalah, dia tersilap kan. Biasa. Buku terjemahan. Sebab tu kena belajar. Wajib belajar bahasa Arab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia kata apa? Wajib belajar bahasa Arab. Wajib. Betul. Ha. Saya tak boleh tak masuk lagi dalam. Haji tak apa Haji. Dia kata aku tu. Haji belajar berapa tahun? Dua tahun seminggu sekali ke? Berapa hari? Bukan seminggu sekali. Sebulan sekali. Dua tahun. Kira. 24 hari ya. Kita belajar bahasa Arab 24 hari dia kata apa aku belajar lama 2 tahun tak boleh-boleh 24 hari ya 24 hari pula sejam 24 jam 2 tahun nah ni kata tu je jangan kata gitu insyaallah boleh kamu susah sangat aje kan aje tinggal orang rumah dia duduk di Jordan mana-mana dengan orang Arab sebulan je bulannya sungguh ni kan dah saya jumpa orang Melayu dah insyaAllah balik-balik sebahagian kuasa kata Melayu lupa kan hari itu insyaAllah cerita-cerita ni cerita sungguh je kan bahasa Arab ni dia macam bahasa lain juga payah mana pun cuma dia bahasa ni banyak perkataan dia punya vocab dia banyak lepas tu dia cerita sat lagi cerita la ni cerita hak tadi tadi la ni sat lagi ya yeah. Tu English lah English. English kan apa macam English Haji boleh English lagi apa saya tak hati English langsung how are you ya fine lari ya jangan tunggu tak gitu ha tu cerita dia boleh ya boleh ya boleh belajar bersara ada kelas bersara ni kan ada kelas bersara ni kan ha harfiah. Okey, harfiah tu. Sekejap. Dah, tak apa maksudnya harfiah tak apa juga sebab kita bila dah ada kaya dengan perkataan-perkataan ni kita boleh baca buku Arab ni. Kan? Begitu. Baik, itu cerita dia. Mati dah selesai kan? Selesai dah tu. Abu Daud juga menyebutkan
Dari beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian bertemu sahabatnya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya. Apabila keduanya terhalang oleh pohon, ha ni hang tanya tadi. Pokok ya. Kita berjalan dua orang kan. Bagi salam balik. Bagi salam balik. Jalan dua orang eh. Lepas tu pokok gitu ataupun tembok grinding ke apa ke kan. Batu ke busuk ke apa ke. Jadi gitu. Assalamualaikum. Salam balik ni. Sama macam tu senang ya kita kan. Jadi Islam ni dia doa kan, salam tu doa. Jadi kalau orang betul-betul dia faham sunnah, ikut sunnah, dia tak marah kita nak bicara ramah tempat dia. Kan? Betul ya? Betul. Kan? Din, sebab apa? Ahlu sunnah ni, arhamun nasi bil khalq, a'lamun nasi, kan? Mereka ni paling mengetahui tentang Allah Ta'ala, billah, wa arhamun nasi bil khalq. Dan mereka ni paling rahmat, paling sayang dengan makhluk. Itu ahli sunnah. Kan? Kita bukan nak menerakakan orang. Kita sayang manusia kan. Itu Islam. Dia kata macam tu dan yeah. Dahlilkan tak boleh. Yang tu yang kita tak kata tahlil tak boleh. Tahlil boleh. Tapi kaifiat tak kena. Hak tu ya, ubah kaifiat. A plus. Ubah kaifiat. Kaifiat dia boleh buat seorang-seorang. Siapa? Kita tak kata tahlil tak boleh kan? Tahlil. Dia kata pecah belah. Talqin. Kita tak kata talqin tak boleh. Cuma ya talqin hak sunnahnya orang tu belum mati lagi. Kan? Yang itu yang dia tak ada. Ha, tu kaifiat tak kena kan. Kita nak beritahu perbetulkan kaifiat tu tapi mungkin cara kita tak kena. Kita kasar sangat kot. Kulah. Kasar sangat kan. Lembut sikit. Tak tahulah lembut yang tapi orang. Dia orang ni orang yang tak datang ke masjid. Lebih ramai daripada orang datang masjid. Yang ini yang dia tak tunjuk orang ni sepatutnya. Iyalah nak buat macam mana. Tunggulah hidayah Allah Ta'ala tadi kan. Tunggu hidayah Allah Ta'ala tadi sampai kat mereka. Kita ni. Ini orang yang pergi masjid lah tu. Bila orang tu tak join dia tahlil, dia kata tuan. Haa, wahabi. Wahabi. Itulah. Haa tu nak dengar tu wahabi. Okay. Bila kita tanya apa dia wahabi. Dia tak jawab, tak jawab. Ha, baik, itu cerita dia kan. Tak apalah, insyaAllah. InsyaAllah. Maknanya kita dulu pun tak sunnah juga kan? Tak sunnah juga. Alhamdulillah Allah bagi daya. Anda teringat last kali dengan Syekh Ali baru ni, mari. Teringat tu perkataan. Memang kenal betul. Dia kata, tak ada manusia beranak-beranak jadi ahli sunnah wal jamaah. Mak dia beranak kat dia terus jadi sunnah. Tak ada. Sebab tu dia baca ayat surah An-Nisa tu kan. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Kamu pun macam depa juga ahli tahlil, ahli tarikat. Kan? Ya, ahli tahlil, ahli apa-apa benda tadi kan? Sebelum kita dah faham sunnah tadi. Bila kita dah dapat sunnah, orang lain tak dapat lagi kan? Kita nak orang lain dapat macam kita dapat. Kadzalika kuntum min qablu, kata Allah Taala. Macam itulah kamu dulu. Famanallahu alaikum, lalu Allah bagi dekat kamu petunjuk tadi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kalau Allah nak, mudah. Kan? InsyaAllah. Baik, itulah dia tadi kan. Apabila keduanya terhalang oleh pohon atau tembok, kemudian bertemu kembali, maka hendaklah memberi salam lagi kepadanya. Sanad dia hasan. Ya? Anas radhiyallahu anhu berkata, biasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan. Apabila mereka bertemu pohon atau al-akimah, akimah ni kita busuk-busuk je lah. Kan? Busuk tu. Maka mereka berpisah ke arah kanan dan kiri. Hak ni pi belah kiri, ni pi belah kanan. Okey? Tengok dia kata. Jika mereka bertemu di balik itu, jumpa balik, maka mereka memberi salam kepada sebahagian lainnya. Gitu. Bahawa tu dia kata sanadnya sahih. Tapi dalam kitab saya dia kata sanadnya ada nazar. Ada perbincangan sikit lah. Tapi sini Syekh Al-Mawud kata sanadnya
sahih. Ala kulli hal, wallahu a'lam. Tapi maknanya di sudut makna macam dasarkan hadis yang lain, macam itulah. Baik, kemudian tahiyatul masjid sebelum memberi salam. Tengok, dia kupas yang ni pula. Kita masuk masjid, ada orang dalam masjid nak bagi salam kat kawan kita dulu, kau kita nak tahiyatul masjid dulu. Ah, tengok dia kata. Termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang masuk masjid naklah memulai dengan mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid sebelum bagi salam kat kawan kita. Kita masuk-masuk tengok kawan kita ada Allah. Okey. Buat baru solat dua rakaat tu. Lepas solat baru pergi jumpa dia. Okey, walaupun dia dah nampak kita, dia tengok kita masuk solat kan. Ha gitu. Tengok. Kemudian memberi salam kepada orang-orang yang ada di masjid. Assalamualaikum. Kan. Tapi kadang-kadang kita bagi salam siapa tak jawab noh. Masuk masjid kan saja. Assalamualaikum. Telepon. Tengok itu. Dia tengok itu tak jawab salam. Padahal jawab salam ni wajib kan. Takkan kita kesian kat depa kita tak bagi salam ke? Kesian dia empuk ni segan nak bagi salam. Bagi salam ni depa berdosa pula. Dah jangan fikir kita bagi salam. Nah, tapi benda-benda macam ni kita nak kena cerita kat masjid surau. Kalau orang panggil kita ceramah di masjid ke di surau ke, benda-benda basic yang kecil-kecil yang kita kata macam ni kan. Sebab budak-budak ni duk cerita bab besar-besar macam mana nak pelingkup, macam mana nak berjatuh kerajaan lah apa lah. Duk cerita hak tu kan, DJST apa semua tu kan, kerja ustaz cerita tu kan. Cerita benda-benda ni. Cara ambil wuduk macam mana, masuk masjid. Ingat kau orang tentang tu kan. Kita tengah duk mengajar seorang masuk solat, tengok rambut ikat tak rongkai. Kan? Semayang apa nama tangan ni. Jadi apa dia letak siku dia ke bawah kan. Kita tengok banyak kesilapan, kesalahan-kesalahan orang umur 50 ni. Kita tegur 2 tahun lepas dia kata sakit, accident. Takkan 2 tahun tak tegur lagi. Nampak tak? Jadi benda-benda macam ni kita nak cerita ke orang kan. Tapi itu macam mana kita tak boleh masuk masjid lah. Masuk boleh semayang. Masuk semayang lah. Allah kami tahu sah. Ya. Macam tu lah. Zaluman jahula. Buat macam mana? Zalum. Dah zalum. Jahul pula. Jahul ni sangat-sangat jahil lah kan. Ha. Bukan bodoh tak boleh diajar. Bodoh tak nak diajar. Kan? Bodoh tu jahil lah. Tapi perkataan bodoh tu kasar kan. Jahil tu lembut sikit. Tapi makna sama lah. Bahasa Arab jahil, bahasa Melayu kita bodoh kan. Nampak macam mana? Ah, tengok tahiyat masjid kan. Kemudian memberi salam kepada orang-orang yang ada di masjid. Maka penghormatan terhadap masjid lebih dahulukan daripada mereka yang ada di dalamnya. Tengok, macam tu dia timbang. Muqayyim rahimahullah dia timbang macam tu. Nak bagi salam, nak hormat orang dulu ke, nak hormat masjid dulu, mana lebih besar? Hak Allah ke hak manusia ni, mana lebih besar? Dia ni berpandukan dalil ni sah. Maknanya dia panggil istiqra lah ataupun qarinah lah begitu. Sebab ada satu sahabat. Ya. Ketika dia masuk masjid solat. Jadi itu Rasulullah panggil dia, benda habis tu dia bagi, baru dia bagi salam. Tapi Rasulullah panggil dia kata, kau belum solat lagi. Ni belakang, belakang ni. Muka surat seterusnya. Tak sampai lagi. Okay. Saya orang kata merangkak bewak. Merangkak bewak kan, slow-slow jalan kan. Pasal tu lah, dia rasa mengantuk sikit. Mengantuk well lah ni, bewak. Suara pun baru main. Minggu-minggu tak ada suara. Tengok. Sebab dia kata penghormatan terhadap masjid merupakan hak Allah Ta'ala. Kepada. Dan salam kepada manusia adalah hak bagi mereka. Mana lebih besar? Hak Allah, hak manusia. Hak Allah. Hak Allah dalam hal seperti ini lebih patut didahulukan. Tahiyatul masjid. Dua rakaat. Anytime masuk masjid. Berbeza dengan hak-hak yang berhubungan dengan harta. Hak berhubungan dengan harta ni daripada hutang. Duit ada, tak bayar hutang. Nabi kata, matlul ghaniyya zulmun. Ada duit, tapi saja tak mau bayar hutang, zalim. Dosa. Tangguh-tangguh. Nanti ya, dia duit banyak gitu, dia kaya. Aku hutang sikit je. Ya. Nantilah aku bayar dah. Kan?
matlul matlul ghani zulmun. Atau hak harta. Ha kan? Hak-hak yang berhubungan dengan harta ataupun hak faraid atau pusaka. Yang harta yang kena dibahagikan pusaka tadi kan? Kita ni abang sulung, nama kita geran semua, buat tak tahu. Adik-adik duk geram. Kan? Duk tokok jari je. Abang ni bila nak pergi kan? Bila nak pergi? Lama-lama dia jual habis dah. Kan? Ha, kat depa dah bagi surat resit dia. Begitu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat persisihan yang sudah diketahui. Bab-bab harta tadi kan. Adapun perbezaan antara keduanya tentang hak hartanya harta tadi hak apa nama harta tadi dengan hak berupa bagi salam tadi adalah hajat manusia dan tidak ada toleransi dalam penunaian hak harta. Nampak tak? Tak ada toleransi. Cukup kena bagi, bayar. Sampai masa kena bagi. Begitu juga zakat semua. Zakat daripada orang kaya pergi kepada orang miskin. Bukan. Tapi kena banyak sangat harta zakat tadi daripada orang kaya, orang miskin tak jumpa lagi, pergi Baitul Mal, Baitul Mal dia teropong cari orang miskin tak mana. Tapi berbeza dengan kita hari ni lah kan. Hari ni orang kaya pergi Baitul Mal duduk senyap tentu. Di jam. Tak boleh nak pergi. Kan? Ha, beku, duit tu beku tentu kan. Tentu jadi bangunan, jadi benda ni. Orang miskin tetap miskin. Berbeza dengan salam. Kan? Beza dengan salam tadi. Ha, gitu. Adapun kebiasaan masyarakat saat itu dia kata. Saat itu saat tahun 1400 lebih lah, itulah. Yang 1400 tahun yang lebih tu kan, yang lalu tu. Bersama beliau SAW adalah seperti ini. Ha, itulah dia keadaan para sahabat dengan Nabi SAW. Macam tu tu ni. Ya. Salah seorang di antara mereka masuk masjid. Ha, ni Haji tanya Haji kata tadi ni. Kan? Tak apa lah. Lalu solat 2 rakaat. Salah seorang Arab Badui. Kemudian datang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis Rifah bin Rafi'. Ketika suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid. Rifah berkata, saat itu kami bersamanya sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki seperti orang Badui. Orang Badui ni kan orang pedalaman lah. Kan? Orang itu solat dan meringankan solatnya. Solat patuk ayam ni. Solat patuk ayam. Tak ada patuk ayam. Solat macam Indonesia, made in Indonesia. Terawih 7 minit 21 rakaat, pecah rekod dunia. Di Terengganu pun ada tempat. Ada juga lah. Oh, lagi hebat. Malaysia pun dah advance dah. Okay. Ini semua tepias-tepias kesan masuk kan, kumpulan-kumpulan tu lah tu. Masuk ke Malaysia ni kan. Dia buat masuk berbondong-bondong. Tengok, kemudian berbalik. Maknanya dia dah semayang-semayang habis kan. Dia balik lalu memberi salam. Berbalik dia patah balik kan, Nabi yang salam kan, demai kan Nabi. Tadi dia solat kan, dia masuk dia tak jumpa Nabi tu, dia terus masuk solat. Nabi tidak mengingkari perbuatan dia solat tu. Tapi Nabi mengingkari cara dia solat tu. Hak dia tak bagi salam tu, Nabi tak kata, "Pasal apa tak bagi salam dulu? Masuk bagilah salam dulu." Nabi tak kata gitu kan. Cuma Nabi tegur dia pasal solat. Lepas tu baru dia bagi salam, Nabi jawab salam dia. Tengok tu. Ya. Maka beliau salam menjawab salam, dia datang dia bagi salam kepada Nabi salam, maka Nabi jawab salam, "Wa alayka." Nabi jawab. Dan atas semua. Kembalilah. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kita. Betah balik sembahyang. Hang tak sembahyang ni kita. Tak betul. Sampai berapa kali? 3 kali kan. 3 kali yang lain kita la uhsin ghaira hadha. Kan? Aku tak betul sembahyang lain benda ni hak ni aku reti buat. Maka Nabi kata bila nak sembahyang, wudu gini Nabi cerita. Hadis musi salatahu, maksudnya ada orang yang sembahyang tak betul. Nabi cerita tentang rukun solat tadi. Tomat linah dalam solat semua ni cerita habis. Nabi ajak dia. Ajarlah aku. Last kali baru
mana dia suruh Nabi ajak. Masa dalam keadaan dia nak tu, kita ajak. Masa tu dia ingat lah. Ayah. Lalu disebutkan hadis lengkapnya, hadis panjang serta lambat biarlah. Okey. Begitu. Beliau SAW mengingkari solat orang itu. Nabi ingkar solat dia tu tadi, yang tak betul tadi kan. Dan tidak mengingkari perbuatannya mengakhirkan salam kepada beliau selesai solat. Nampak tak? Jadi Nabi mengaku, iqrar. Pengakuan Nabi SAW dia sunnah. Sunnahnya, sunnah takhiririyah lah begitu. Pengakuan kan. Bahawa kita masuk masjid, kita sembahyang sunat dulu. Lepas tu, kita tak pergi sunat. Saya berpegang tadi tu masjid wajib. Saya, orang lain tak tahu. Pulang lah. Kan? Jadi maknanya, solat di masjid. Kemudian, kita bagi salam kat kawan kita. Kita tengok, nak jumpa tanya. Kawan kita kan? Jumpa dia di masjid, sembang dia gitu. Ustaz. Ya. Khutbah dah mula dah. Kita sampai masjid lambat. Ya. Sepatutnya lebih baik kita duduk dengar khutbah atau wajib tahiyatul masjid 2 rakaat. Sembahyang tahiyatul masjid ringankan. Maksud dia baca Fatihah. Ha. Tak biarlah baca surah apa, baca Fatihah. Dengan rukuk, i'tidal, sujud dengan tumakninah 2 rakaat bagi salam dan duduk dengar khatib. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat. Ini perintah daripada Nabi. Sahabat masuk, sahabat duduk. Nabi kita bangun, solat 2 rakaat. Nabi suruh. Tengah khutbah tadi kan. Tengah khutbah, Nabi suruh sahabat bangun solat 2 rakaat. Jadi kita pun macam itulah. Kan? Masuk, imam sedang berkhutbah. Maka kita solat 2 rakaat, duduk dengar khutbah. Oh, dia berkata dalil qabliyah. Maknanya qabliyah Jumaat wajib lah. Sebab Nabi suruh. Bantah Nabi berdosa kan? Allah sebut dalam Quran kan. Ma amanahakum wa ma ataakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa rasul mengimi? Apa dilarang tinggal. Maknanya bagi depa kalau depa kata dalil kata itu untuk qabliyah Jumaat, maka kita kata tu bukan sunat lah, tu wajib. Ha, jadi qabliyah Jumaat tu wajib hang kena buat. Pasal apa? Pasal Nabi suruh. Jangan bantah. Okey. Umay yusyaqiq rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin al-ayah. Kan? Pelawan rasul tadi kan. Ikut jalan selain berjalan orang beriman, halal sekali Allah campak dia dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Lawan rasul. Hang gitu. Jadi kalau benda ni khilaf, ada yang kata sunat muakkad. Kan? Ada yang kata wajib, khilaf lah di kalangan ulama. Kita khilaf mu'tabar lah. Tapi orang kata sunat makan, sunat makan lah. Macam mandi Jumaat lah. Dua-dua lah kan. Bukan kita menyesatkan. Bukan kita menyesatkan. Masih-masih ni kan. Hak kata sunat makan lah. Hak kata wajib, wajib lah. Masih-masih. Begitu. Kemudian, atas dasar ini disunahkan bagi orang yang masuk masjid. Dan di dalamnya terdapat orang lain. Ada orang lain dalam masjid. Maka hendaklah ia mengerjakan 3 tahiyat. Oi, 3 tahiyat apa ni? Baca dulu. Kan? Okay. 3 tahiyat pula ni geng Wahabi mana pula. Okey. 3 tahiyat, 3 tahiyat, 3 tahiyat penghormatan. 3 jenis penghormatan ni masuk masjid ni kena buat 3 ni. 3 step ni. Kalau ada orang. Okey. Pertama, ketika masuk masjid, bacalah bismillah wassalatu ala rasulillah. Kan? Ada banyak cara baca kan. Auzubillahil azim biwajhil karim wasultanin qadim nasyaqan rajim. Kan? Kita baca selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Ataupun kita baca apa nama yang kita biasa baca tu, Allahumma iftah li abwaab rahmatika kan. Nah tu baca tu. Bismillah, ni kita bismillah wassalatu ala rasulillah ni paling pendek lah. Bismillah wassalatu ala rasulillah masuk masjid. Masuk. Yang kedua, sembahyang 2 rakaat. Penghormatan terhadap masjid. Yang ketiga, memberi salam kepada orang yang ada di dalam masjid. 3 pekerjaan kita kena buat. Oh, ni orang mengaji. Tapi orang mengaji kadang-kadang dia lupa juga, ya, tak buat. Kalau ada senang jumlah, saya beri salam kepada orang dekat. Masa tu kena kutbah. Maknanya
tak disebut dalam sunnah. Okay. Dengan kita masuk je solat. Sebab yang hak tu hanya kelonggaran diberi kepada kita untuk solat saja. Lain cakap tak boleh. Katakan kawan nahi mungkar pun tak boleh. Nahi mungkar pun tak boleh. Apa dia nahi mungkar? Diam. Nahi mungkar tu. Perkara mungkar ialah cakap ketika imam berkhutbah. Kita ni nahi mungkar. Diam. Kali yang kita-kita jahanam. Bukan. Bukan dekat dia jahanam. Habis jahanam. Kita pun sama juga lara. Semayang dua rakaat. Itu kelonggaran diberikan. Zikir tak boleh. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. 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 Ngantuk kan. Bila ngantuk kita pun subhanallah. 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 Habis. Ya. Maksudnya masa tu satu yang kewajipan kita. Dengar khatib tadi. Jawab tu. Wasap. Wasap ni jahannam juga. Kan? Ya wasap. Jahannam lah. Kalau ni bukan tekan wasap. Apa tu duk menyampar tu. Duk-duk kan kontor tu pun duk main handphone kan. Jawab wasap apa? Okay. Ustaz, tapi kalau tengah khutbah berjalan ada orang seperti kita bagi salam ke kita. Sepatutnya jawab diam saja. Kalau saya ambil pendekatan, maknanya kita tak jawab. Tapi macam Nabi SAW, tapi dalam keadaan yang lain lah. Ketika dalam keadaan Nabi sedang berwuduk, kan? Sedang berwuduk kan? Orang bagi salam, Nabi tak jawab salam kan? Nanti Nabi jawab salam. Kita tunggu lebih khutbah tak jawab salam. Duduk antara dua khutbah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kan khutbah tadi, antara dua khutbah tu pada imam dulu khutbah kan? Ha? Waalaikumsalam. Tapi tak pernah ada orang bagi salam. Masa khutbah. Saya semenjak daripada dulu sampai hari ni tak pernah dengar orang bagi salam ketika tu imam sedang khutbah. Orang main tepuk baru kita nak ulur tangan nak salam dah. Nak bersalam. Kalut nak salam dia buat kira tengok. Kan kita pun. Gitu. Nampak jelah lagi kita tak ulur tangan. Dia dah tepuk kita kan. Salam. Betul. Itu perbuatan macam itu pun tak boleh lah. Man masal hasa faqat lara. Duk main pasir batu pun habis juga. Kalau ikutnya. Duk main pasir ya kan. Batu main lara. Ha gitu. Ustaz, kalau satu kumpulan masuk ke dalam ni Ustaz, jumpa orang masuk. Setiap orang tu nak beri salam ke atau seorang tu? Terpulang. Kan? Pulang masing-masing. Okay. Ha, jadi gitu. Kalau nak bagi salam, jawab. Siapa bagi salam, dia jawab. Salam tadi. Ha, bagi tu sunat, jawab tu. Puji. Ada ulama kata, ha, bagi pun wajib juga. Dua-dua wajib. Yeah. Ada juga fail amal kan? Ha, fail amal. Dia khilaf benar jadi. Khilaf. Kemudian kita di sini tu yang ada tiga kan. Kemudian faslun apabila beliau SAW masuk menemui keluarganya pada malam hari. Tengok. Beliau SAW memberi salam yang tidak sampai membangunkan orang yang sedang tidur. Tetapi terdengar oleh orang yang terjaga. Tidaklah kuat sangat kan dan tidak perlahan sangat. Bisa orang jaga dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kan? Dan orang yang tidur tak dengar pun kita bagi salam. Tapi sebahagian orang kalau tidur, kita tokoh macam mana boleh tak jaga lah. Okay. Begitu. Tapi macam itulah dia Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Alima Muslim. Kemudian Alima Tirmizi meriwayatkan, menyebutkan daripada beliau SAW, ucapkanlah salam sebelum berbicara. Okay. Dalam lafaz lain, janganlah kalian mempersilakan seseorang untuk menyantap makanan hingga ia memberi salam. Oh. Kan dia duduk nak makan. Duduk salam dulu. Kan. Hang tak bagi salam tadi, masuk duduk ya. Bagi salam dulu. Kan. Meskipun hadis ni dan hadis sebelumnya memiliki sanad yang lemah, namun boleh diamalkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Maksudnya salam sebelum berbicara, salam sebelum makan. Dia tersanad dhaif. Tapi boleh diamalkan maksud dia gitu.
Salam WhatsApp ni Ustaz. Ha? Salam WhatsApp. Salam juga. Kita nak jawab ke apa tu? Dia WSLM kita pun WKM lah. ASM ASKM. Kita pun WSLM. WSM. Okay. Gitu. Maksud dia tak kisah. Dia perkat huruf-huruf tu hanya wakil ya. Huruf-huruf ni hanya wakil lidah aja. Maksud masing-masing faham. Tengah orang dia kata dia jawab tak sempurna, bagi salam tak sempurna. W A A A L A K E W kan. Kan kita nak jawab salam apa tak? Maksudnya huruf 3, huruf 4 tu sebagai wakil lidah ya. Kita tahu kawan kita tak nak kata nak lain daripada kita. Dia tak kata tak mengumpat kita lah. Kita tahu lah, kita faham. Mana dia bagi salam kat kita? Dah pun WSM maksudnya faham. Waalaikumsalam. Kalau dia jawab tinggi Ustaz tak payah kita tak teks. Dia tak dengar pun. Kan? Ha gitu. Salam dengan tulisan tadi sampai kan? Jawab salam. Kalau kita baca kan, kalau kita baca kita jawab kan? Satu grup baca tu kan. Baik, salam sebelum bertanya. Sebelum tanya bagi salam. Abu Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan daripada hadis Abdul Aziz bin Rawat dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ucaplah salam sebelum bertanya. Barang siapa yang bertanya sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kalian menjawabnya. Dhaif. Lemah. Hadis lemah. Dan disebutkan bahawa beliau SAW tidak memberi izin kepada orang yang tidak memulai dengan salam. Maksudnya, tak beri izin untuk bertanya ke? Bukan. Dinukil juga bahawa beliau SAW bersabda, janganlah kalian memberi izin kepada siapa yang tidak memulainya dengan salam. Maksudnya dhaif jiddan. Oh, hadis ni dhaif jiddan, sangat lemah. Oh gitu. Sangat lemah. Dalam funak ni tu ada sebut, tapi hak saya sebut dah. Di situ dia sebut. Majhul, majhul tak dikenali perawi dia. Ini adalah riwayat yang lebih bagus. Ni sebenarnya tak, ni terjemahan ni silap. Kan? Ini adalah riwayat yang lebih bagus dari riwayat-riwayat kata Tirmizi. Maksud dia bukan silamah, dia mungkin dia terbalik, kita takut kita ni salah faham. Sebenarnya dia kena terjemah je ni. Kan? Yang lebih baik, riwayat yang lebih baik daripada riwayat yang sebelumnya. Ha, tak apa. Adalah riwayat yang kita nak baca ni. Ha gitu. Tapi dia terjemah apa? Ini adalah riwayat yang lebih bagus. Maksud ini ni yang kita baca tadi lah. Kan? Tapi sebenarnya hak bawah ni yang lebih baik, hadis yang sahih tadi. Hak bawah ni. Sebab apa dalam bahasa Arab dia kata apa? Wa ajwadu minha. Dan riwayat yang lebih baik daripada riwayat yang sebelum ini adalah riwayat ni. Ni. Dot. Ma rawahu Tirmizi an Kaldah bin Hanbal أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولباء وجداية ودغابيسة نمرة حديث ني حديث ني lebih kuat lah. Maksud hadis ni sahih lah berbanding dengan hadis sebelum ni. Itu maksud dia. Tapi takut orang baca-baca ni, maksud dia ini adalah riwayat yang lebih bagus. Kena buat bulat. Ini maksud dia kat bawah ni. Hadis ni bawah ni. Ha gitu. Sekali kita duk faham kata ini hak tadi. Hak ni hak nak baca ni. Ini hak yang nak baca ni. Itu maksud dia. Hadis Safwan bin Umayyah dia hantar siapa? Dia hantar ni Kaldah bin Hanbal ni. Nah, Kaldah bin Hanbal mengutus membawa susu labak. Labak ni apa? Labak ni susu mula-mula hak tu hak dia, hak dia beranak-beranak tu kambing tu kan, susu mula-mula tu dia perah tu hak kolostrum ah. Ha, saya belah kambing dulu, saya tahu ah. Saya pernah belah kambing 2 tahun ha. Jadi gitu, susu hak mula-mula tu hak mula-mula anak dia tak minum lagi, boleh ke kita dulu kan okay.
gitu. Kesian kat dia. Sakit dah boleh. Kongsi lah, bagi sorang sikit. Ha, sikit aku sikit lah. Ha. Anak dia sikit, kita sikit. Ha, tu. Labak tu. Jidayah ni dia kata apa bawah tu? Badak tu, lapunak tu, badak tu. Jidayah tu, nampak tak? Kijang yang kecil. Ha, dia kata gitu. Dan darabis. Darabis tu dia mentimun yang kecil. Timun Cina, timun apa? Timun Jepun. Kan? Timun. Ni bukan timun Jepun, timun Arab lah. Timun Arab. Arab mana ada timun lah, tapi timun punya. Ada timun yang halus-halus itu kan? Besar dua jari tu, panjang tu. Ha, itu. Ya. Kepada Nabi SAW. Sementara Nabi SAW berada di bahagian atas lembah. Ia berkata, ni cerita sebelum hijrah lah ni. Ya. Dia berkata, aku masuk kepadanya dan tidak memberi salam serta tidak meminta izin. Maka Nabi SAW bersabda, pulang dan ucapkan Assalamualaikum. Patah balik. Patah balik, ajak bagi salam. Apakah aku boleh masuk? Boleh masuk tak? Dia berkata, hadis ini hasan gharib. Macam itu. Ha, ini riwayat lebih kuat daripada riwayat yang sebelumnya. Biasanya apabila beliau mendatangi pintu satu kaum, beliau tidak menghadap ke pintu dengan wajahnya, akan tetapi ke samping kanan atau ke kiri dan mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi ini riwayat dia, sanad dia da'if. Sanad ni da'if kerana ada seorang yang bernama Baqiyah bin Al-Walid. Dia ni mudallis. Dia mudallis. Da'if. Dia sudut makna sahih. Dia sudut makna sahih. Tengok sebab rumah orang bila kita beri salam macam tu, dia buka-buka tengok ke orang tu, tak ada nak apa lagi kan, nampak aurat ke apa-apa. Jadi kita duduk di sisi-sisi ni, tak nampak dia lah. Itu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Fasal mengirim salam untuk orang-orang jauh. Kirim salam. Ha. Kan dia bodoh kita kirim salam kat Nabi ya? Dengan lafaz Assalamualaikum. Dengan lafaz pula Assalamualaikum kan. Jenuh ke waktu tu. Nak habak seorang-seorang orang kampung dia bagi salam. Baca. Kan? Yazid bin Muawiyah kirim salam kepada engkau ya Rasulullah. Abu Bakar bin Ramli kirim salam kepada engkau ya Rasulullah. Jenuh baca. Habis tu. Belah ni tak payah, kita payah kirim salam lah. Jumpa Nabi yang qazah tu. Tak ada kirim salam lah. Beramal dengan amalan-amalan tertentu, boleh nampak Nabi tu yang qazah. Boleh jadi sahabat Nabi tu. Boleh jadi sahabat Nabi. Geng mana? Geng Habib Umar. Geng bukan geng kita. Geng Habib Umar. Ya? Habib apa? Terang? Jelas. Ya. Dia bukan ngumpat. Dia kira mengaku tu ya. Langsung abang masuk. Bukan langsung abang. Tak tahu langsung abang apa tau. Kan? Boleh. Al-Banjari pun ada dia punya. Dia punya zikir-zikir, dia pun boleh jumpa Nabi. Ya Qazah. Dan itulah dia pun. Itu akidah dia pun. Akidah dia pun. Dia tafsir macam mana? Kita baca juga tapi dia tafsir dia. Tapi tafsir dia salah. Dia mengkut juga ada Imam An-Nawawi punya syarah kan dengan hadis tu. Tapi bila saya baca sebenarnya bertentangan. Dia pun ni bukan baca dalam zikir. Dia pun dia sibuk. Dia pun sibuk dengan zikir. Tak sempat dah baca buku dah. Ha. والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته